Menang gak ngelawan peringkat 4? Anjay, dia punya Sengs juga. Ini kalau kita menang peringkat 4, GG WB, kita masuk peringkat 4. Oke, kasih pump Sengs. Splash kategori area. Oke, dia punya Hawkins ya. Basil Hawkins yang bisa ini healing-healing take pushing ya. Anjay, cuk. Doflamingo kita masih hidup. Yo guys, balik lagi dengan saya Ligo. Kali ini kita bakal main game OPG Legend. Dan kali ini gue mau ganti Akainu gue dengan Doflamingo, teman-teman. Wah, kenapa Doflamingo guys? Karena gue pengen nge-build tim Yonko, teman-teman. Walaupun di sini gue belum ada ini, teman-teman. Belum ada ini Teach, teman-teman. Gue butuh Teach juga biar bagus juga ya guys ya. Tapi untuk sekarang biar merah-merah semua, Teach belum gue dapetin karena masih banyak chart yang harus gue kumpulin ya guys ya. Walaupun deh di sini bagus juga ya guys ya. Gak jelek-jelek amat ya, teman-teman. S udah punya, Doflamingo udah punya, bagus punya, Jozu juga punya. Nah ini Marco Katakuri ya guys udah punya semua ya guys ya. Udah oke kalau kita masukin Marcel Dittich ya. Tapi jeleknya di sini gue belum punya Marcel Dittich, teman-teman. Dan kita lihat juga di sini di item kita ya guys ya. Di sini kita belum bisa untuk nukerin Mas Marcel Dittich, teman-teman. Dan kita cari itu nggak ada. Ya. Di sini juga nggak ada ya, cuma ada Katakuri Ichiji ya. Dan kalau ada itu juga pasti gue ganti ya. Dan ini juga ini kenapa? Tuh nggak ada ya, teman-teman ya. Di sini juga nggak ada. Aduh, jadi susah banget untuk dapetin si itu, si Marcel Dittich. Semoga aja ada di event ini ya. Kalau kita dapetin dia di collection ya, dapetin si dia itu cuman ada di lucky spin ya, mungkin ada atau enggak time skip ya. Di time skip juga tapi nggak masalah, tapi kita belum punya hero nya tapi ya udahlah, kita langsung gas aja guys ya ke Doflamingo kita ya. Untuk sekarang ya, kita bakal ganti Akainu kita ya. Dengan sekarang itu kan the powernya 186.000, teman-teman. Dan udah di sini 46.000 ya. Dan kita bakal ganti dia chance dengan Doflamingo. Apakah sangat worth it ya? Ntar kita masukin Doflamingo guys. Mana Doflamingo kita? Kok nggak ada? Oh kayaknya di sini dah. Nah ini kita bakal ganti dulu dah. Masukin Vista dulu ya. Masukin Vista dan kita bakal ganti si ini chance ke Doflamingo. Oke, turunnya jauh banget ya. Turunnya jauh banget ya. Tinggal kita ganti aja line up-nya ya. Ini kita ganti sama si Apo. Oke. Ini Hawkins sudah bener. Jozu udah masuk belum? Jozu udah ya. Marin satu ini kita ganti sama Boogers. Oke, 1100 naik ya. Tinggal kita naikin aja Doflamingo kita ke level up. Kita coba dulu ya. Kita naikin. Sampai level berapa nih? 45. Aduh, nggak bisa. Berarti sampai 45 guys ya. Ini belum kita kurang ya. Ininya belum. Dan kita coba ya. Sekarang dia tuh 5.500. 23.000. Besaran si Akainu, teman-teman ya. Kalau kita ubah ya, kalau kita masukin chance ke Akainu, oh besar banget ya, 10.000 teman-teman ya. Nah coba kita coba dulu guys ya, 655.000. Tapi kita kok ini sih, kita ganti ke Doflamingo dulu. Nah, Doflamingo kita, nah, ya. 59.000 guys, 555.000 ya. Nggak masalah, kita coba dulu guys ya. Line up menggunakan Doflamingo worth it atau nggak? Pasti kalau V2P sih pasti pakai ini. Kalau belum dapat hero sharp merah, teman-teman ya. Itemnya kita naikin dulu nih. Ah, ini ya. Gue punya item lain nggak ya? Some chat. Patch item. Bukan ini. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Oh, ini ada nggak? Orange Doflamingo nggak ada ya? Oke, kita udah ganti ya semua ya. Dengan line up-nya udah oke. Dan di sini kita bisa lihat Doflamingo kita udah nggak ada lagi di upgrade ya. Nggak usah, quickly upgrade. Gitu. Quickly upgrade, langsung habis ya duit kita ya. Nggak ada lagi ya, dan kita langsung testing aja guys ya. Testing aja ya, 45, level 50 ya. Ini beda banget ya guys ya, 23.000, 68.000 ya. Jauh banget, makanya perbedaan hero red itu sangat jauh dengan hero orange ya. Kita nggak tahu ini bakal hidup atau mati ya. Pasti gue taruh dia di belakang ya. Pasti gue taruh di belakang. Tapi skillnya itu oke banget. Ntar gue claim ya.
Coba kita langsung testing dulu ya, testingnya di challenge ya. Langsung arena. Ya, kita cari lawan kita kan 509 ya. Coba kita lawan ini. Ntar gue ubah line up-nya. Doflamingo harus di belakang nih. Mau gak mau dia harus di belakang. Ya, ada di belakang ya. Kita lawan Bang Dov. Sampo. 571 ribu. Oke, bakal menang gak guys ya? Doflamingo kita. Oke. Sakit banget tuh Doflamingo guys ya. Makanya hero rate itu udah lumayan oke guys ya. 162. Ceder. Doflamingo kita belum terjadi ya. Chess 189. Oke, Doflamingo masih wah, efek potion dari itu ya. Pakai inunya. Waduh, langsung mati, guys. Ini pasti menang. Gak mungkin enggak. Karena Shanks kita tuh kuat banget. Dia Akainu-nya jadi banget nih. Ya, Akainu dia jadi banget. Oke. Oke, Doflamingo kita belum apa-apa ya, guys ya. Tapi kita juga masih bisa menang ya. Tapi ya power kita lebih tinggi ya, daripada dia sih. Tapi Doflamingo itu kita mati duluan ya, karena apa ya? Belum kita upgrade juga. Coba kita upgrade deh ini ya. Ya. Coba kita enhance ya. Enhance sampai mentok ya. Terus harga jelek-jelek juga ya. Ini equipnya. Dan kita lihat attack-nya itu udah nambah ya. Sekarang 28.000 ya. 28.000 udah mentok ya. Dan kita coba lagi ya. Di challenge. Tapi di sini kita lihat bone-nya ya guys ya. Bone-nya itu udah semua guys. Hampir semua ya. Ini tinggal kurang iso aja ya. Ini bagi ya. Bagi ya. Bagi ini. Bagi sama... Kayaknya bakal ganti ini dah. Bagi 14% attack ya. Bugers juga 15% attack. Go battle with Bugis attack. Udah nambah. Battle with bagi 15%. 15% serio HP. Yaudah kita coba lagi ya arena ya. Doflamingo kita, aduh, gak ada lagi nih lawan yang ini, yang setara gitu kan? Oh, gak ada lagi nih, 600 ribu lawan ini, 660 ribu lah, menang gak ya? Menang gak ya? Oke, anjay, weh, masih nahan kita, wah sakit banget sengsnya. Ini digebuk. Thanks, Dovi gue mati. Kan mati kan? Aduh, Dovi kita belum keluar-keluar ya? Oke. Menang. Walaupun dia ini ya. 650.000 lawan 600.000. Coba kita masukin lagi ya. Bisa nggak ya gue lawan lagi ya? Dengan Doflamingo. Ini dengan Doflamingo guys ya. Doflamingo, hero rate kita tarik loh. Tapi bonusnya itu dapat. Hampir dapat semua kalau kalian hitung-hitung ya. Aduh, sorry banget teman-temannya, sorry banget ke close tadi. Oke, kalau kita lihat dari sini kan udah masuk nih ya, Doflamingo, Basil Hawkwind, Jozu teman-teman ya. Dan di sini juga udah masuk juga, sini juga ya. Ini juga udah masuk, tinggal equipnya ijo ya, tinggal cari equip ya. Dan di S juga udah masuk semua, tapi kurang si ini ya, Jozu teman-teman ya. Jozu ya, tinggal ganti. Bukan Izo, kurang Izo ya. Biar makin sakit ya. Kalau kita ganti Doflamingo kita ya di line up ya cuman bisa ganti apa ya? Apa ya? Apa diganti? Bagus, bingung juga. Ini tinggal kebuka lagi aja sih. Tinggal masukin Izo udah lengkap sih. Ya masukin Izo atau enggak bagi ya terserah kalian ya. Tapi sih gue bakal masukin Izo karena hero red ya guys ya. Red crew itu lebih bagus daripada orange ya. Walaupun orange kita pakai biar masuk ini ya, masuk di ini ya. Di apa namanya? Di bonusnya si Katakuri nggak masalah teman-teman ya. Waktu Katakuri kebuka semua tuh. Gila, sakit banget Katakuri gua. Ya. Oke, langsung gas aja kita guys ya. Coba challenge lagi ya. Arena terakhir kita bakal coba ya. Dengan 600.000 gua pengen coba lawan yang 700.000 nih dah.
yang peringkat 10. Bisa nggak ya? Harus top 20. Aduh. Ya udah 26, 26. 26, coba kita lawan 26. Oke. Jeder. Ah, jebret. Cuk, 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 cuk. Dovi kita, waduh. Dovi kita langsung mati mulu dah. Ya. Oke, Epic Fire-nya. Ini udah pasti menang ya. Gak mungkin gak. Dia jadiin ini deh. Akainu-nya keras. Ya. Dia fokusin ke Akainu-nya. Akainu ini udah pasti plus berapa nih ya. Makanya power dia gede ya. Kalau kita kan power kita emang gede tapi kecilnya di itu. Di Doflamingo. Oke, kita lewat. Coba bisa gak kita ngelawan peringkat 10 ya teman-teman ya. Gue penasaran tapi harus masuk ke peringkat 20 katanya. 19. Tuh, harus 20. Coba kita lawan ini ya. Kalau kita bisa lawan dengan line up Doflamingo Yonko, wah GG sih. Oke, tapi tinggal naikin level ke 55 kita ya. Biar masuk Izo dan makin mantep ininya, S kita. Biar makin sakit ya, 21% tuh gede banget. Oke, ini udah pasti menang. Jepret! Sakit banget splash kita ya. Oke, fight. Tinggal satu kali lagi nih, kita bisa ngalahin. Oh. Oke, 19 dan kita langsung coba lawan peringkat 10. Ya. Peringkat 10 yang 700 ribu ini apa kita bakal menang ya? Coba kita lawan. Kalau kita menang GG banget ya guys ya. GG Gaming. Oke, dia main ini ya, Marco ya. Tapi kenapa dia main Marco ya? Kenapa nggak hero yang lain aja ya, yang itu ya? Yang dari angkatan laut ya. Cucu-cucu deder. Ini udah pasti kita menang. Splash. Oke, okay, splash. Sakit banget Shanks ya guys ya. Apalagi critical. Oke, okay, ultimate dari ini ya. Aceng. Oke, okay. Kena kau. Stunnya. Udah pasti mati nih, gak mungkin gak. Dia crushnya di Akainu nih. Kebanyakan orang tuh banyak buildnya Akainu. Karena Akainu tuh mudah banget ya guys ya untuk dapetin shotnya. Tapi gue agak kurang prefer untuk Akainu ya. Oke, okay. Langsung gas aja. Apa kita bisa masuk peringkat 1 nih? Kita gas ya. Bisa nggak kita ngelawan peringkat 1? Anjay, 3 juta. Kagak bisa, guys. Sadar diri. Peringkat 4 lah. Peringkat 4 ya. Peringkat 4. Coba lawan ya. Menang nggak ngelawan peringkat 4? Anjay, dia punya Essence juga. Ini kalau kita menang peringkat 4, GGWB. Kita masuk peringkat 4. Oke, kasih pump Essence. Splash kategori area. Oke, dia punya Hawkins ya. Basil Hawkins yang bisa ini healing-healing take cushing ya. Anjay, cuk. Doflamingo kita masih hidup. Oke, 1500 lumayan ya. Wah, dia healing-healing take cushing. Let's go. Aduh, mati dong. Cuk. Oh, gila. Kita masuk peringkat 4. Oh, mama. Apakah kita bisa lewat? Oh, my God. Peringkat 4, finally. Gila, guys. Keren gak? Coba kita ngelawan peringkat 1. Apakah kita bisa ngelawan peringkat 1, teman-teman? Ya? Peringkat 1 yang sebesar 3 juta ini. Kita lihat sekuat apa sih? Siapa nih? Gue lupa namanya. Anjay! Udah ini dia, udah red. Wah gila, sakit banget sengsnya. 69.000. Oh my God, peringkat 1 memang luar biasa guys ya. Damage-nya nggak main-main. Damage-nya nggak main-main guys. Damage-nya nggak main-main. Oke, kita ngakui guys ya. Bang Ras luar biasa. Oke, gimana menurut kalian line up-nya guys ya? Gua masukin Doflamingo, pengen gua ganti Blackbird kalau ada Blackbird, teman-teman. Karena Blackbird agak suka cari ini guys, teman-teman. Dan kalau kalian suka dengan konten gua, jangan lupa di-like, subscribe, tinggalkan komentar kalian, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notif dari gua mau konten-konten menarik dari gua pastinya, teman-teman. Dan jangan lupa bagian diri kalian baru bagian orang lain. Gua Ligos pamit dulu, see you, man. Bye bye.